tuh. Nah ini dia akhirnya launching juga TVS Calistoyo 125 di Bali nih guys. Nah tampaknya kayak gimana nih cuy, mantep gak sih nih? Sama kita nanti akan lihat deh bandingan sama Calisto yang lama ya guys, yang 1110. Ini udah ada, ini ada mini launching dari The Retro Bali TVS ya guys ya. Jadi ini ada 4 pilihan warna, yang dimana TVS Calisto yang terbaru ini guys, yang basic sama yang premium guys. Yang basic itu ada warna solid white dan titanium grey, dan sedangkan yang premium itu ada mustard yellow, yang di sana mustard yellow warna kuning, dan satu lagi yaitu khaki brown. Jadi dia seperti glossy gitu guys. Oke, nah tampaknya kalau dari depan kayak gini tuh kelihatan kayak apa ya cuy, mengingatkanku sama Honda Spicy. Oke, nanti kita lihat apa yang spesial dari TVS Calisto 125 ini guys, apa aja. Let's go, ikutin terus vlog gua kali ini. Oke cuy, kita lihat detailnya dari sini aja dulu guys, dari depan. Nah, dari depan yang kelihatan lebih oke, yaitu matic dari India. Dia pasti banyak, ya bukan pasti, tapi kebanyakan emang ada chrome-chrome-nya nih. Spionnya udah chrome, dan lampunya, listnya tuh ada chrome-nya. Sebenarnya kalau TV Calisto, TVS Calisto itu udah ada ini ya guys ya, visor-nya tambahannya ini, tapi ini masih belum dipasang. Jadi biasanya udah ada, dan ini ukuran motor display jadi belum dipasangin ya guys ya. Jadi kita lihat lampunya sih seperti ini. Kalau seandainya dinyalain, nah itu lampunya tuh udah LED cuy. Ini jarak dekatnya, jarak jauhnya di bawah nih guys ya. Mantap, ada pas punya juga loh. Wah asik. Oke, terus habis itu lihat ke bawah. Ke bawah nih guys, ke bawah kita lihat detailnya tuh seperti ini ya cuy ya. Ini tuh kayak mengingatkanku siapa ya yang gua sebutin di awal, Honda Spicy. Jadi lekuannya tuh seperti ini. Jadi terkesan sekarang tuh lebih agak tajam. Jadi tuh dia kayak ditarik garis kayak gini. Ini kan cuy, terus habis itu dia lampunya masih, setnya udah masih bolam di sini, cuma udah dikasih DRL di sini, jadi lebih kelihatan lebih modern, retro modern lah guys, mantap. Terus tapi ini by the way, ini masih plastik ya guys bahannya guys. Terus habis itu yang paling mengesankan di sini nih cuy, spakbor depannya, ini bukan kaleng-kaleng lagi, bu ini bang kaleng guys, ini besi cuy. Jadi mantap banget bahannya, beda banget sama yang ini, tuh kan suaranya udah beda banget, cakep. Jadi pokoknya kalau TVS itu bahannya di sini, wah parah nih keras ya. Apalagi di sini juga sama. Mantap cuy. Oke, gimana cuy? Tertarik? Kalau untuk masalah desain sih selera ya guys ya. Desainnya dari motor India sih seperti ini. Jadi karakteristiknya emang ban belakangnya tuh lebih apa ya, kecil ya. Dia belakangnya tuh lebih membulat gitu guys. Oke, lanjut kita lihat bawah nih. Di sini dia pakai ring bannya, dia palang 5. Terus di situ ada mata kucingnya di sini. Nah, ini TV bannya pakai TVS tires. Dia ukuran 90/90 ring 12. Jadi 90/90. Ini mau digedein dikit nih, cakep nih. Dan apalagi di sini ditambahin kayak ada apa ya? Tanduk cuy. Chrome, ini chrome. Mantap lah. Nah, oke lanjut kita ke speedometernya cuy. Nah, di sini ini yang jadiin yang lebih berkesan, yang apa? Beda sama yang lama. Yang lama dia masih, ini kayak bisa dibilang ini sih bukan facelift guys, ini ke all new ya. Semua perubahan ada di sini cuy. Oke, langsung aja dinyalain kan. Nah, wih cakep cuy. Lebih lebar, di sini ada logo TVS-nya, di sini ada speedometer, di sini ada indikator bahan bakar, terus ini ada mode-modenya, kelihatan AV, ini ada jamnya, ada trip A, trip B, ini IFE, jadi sisa berapa kilometer itu guys, bahan bakarnya kosong, masih motor pajak nih guys, ini ada Eco.
Jadi kalau Mas Eko terus ada power, kalau di gas langsung power gas. Terus habis itu di sini ada lampu jarak jauh. Ini kalau dinyalain. Nah, baru bisa nyala, guys. Kalau enggak dinyalain baru enggak bisa nyala. Oke, terus habis itu di sini ada lampu jarak jauh dekat, ini ada pas beam. Oke, terus ada sen kiri sen kanan. Terus handle di sini seperti biasa ya, nggak ada ininya jalu ya, nggak ada lah guys. Kalau mau ditambahin bisa. Habis itu ini kurang bawah sih. Terus ini ada pengereman, kayak gini aja. Jadi mantap lah. Lanjut kita ke sini cuy, ke bawah. Nah, yang uniknya TVS Corolla 125 ini di sini ada isian bahan bakarnya di sini guys, tutup mesinnya. Jadi caranya gampang banget, tinggal colokin aja kuncinya, habis itu tekan ke dalam, habis itu dorong ke kanan. Nah, tuh kan, mantap, push lock. Mantap. Untuk buka joknya langsung dari kiri ini, nggak usah didorong ke dalam, tinggal ini aja. Udah buka deh guys, dan ini lebar banget cuy, mantap. Nah, ini juga ada soket, dan udah tinggal kalian bawa ininya aja sih cuy, apa kabelnya doang, tapi nggak ada lampunya sih. Mantap guys. Terus ada buat naruh di sini apa aja bisa, cuman nggak ada tutupnya guys. Terus ada centelan belanja, dan di sini juga lumayan luas. Jadi beginilah kondisinya kalau gua lagi dudukin di TVS Calisto 125 cuy. Terus oke, tapi ini by the way bahan bakarnya tempat bensinnya di sini ya guys ya. Di sini di bawah sini. Tapi tenang, kalau ada posisi tidur akan bakal aman-aman aja, karena kenapa? Di sini udah ada besi ya guys ya. Besinya, dan bakal aman-aman aja sih di sini. Jadi jangan khawatir. Di sini juga udah ada centelan lagi. Centelannya double guys, multifungsi. Oke, lanjut lagi. Di sini ada garnish chrome lagi. Cekin kaki belakang, lumayan lebar ini cuy, mantap. Nah, di sini ada tulisan Calisto 3D 125. Mantap guys, sandal bar dan lampu belakangnya. Ini agak susah dari sini bu kelihatan. Coba kita nyalain. Nah, lampunya seperti ini cuy, mantap pisan. Untuk sennya, suaranya kencang benar. Oke. Kalau direm seperti ini guys. Oke, jadi kalau suaranya itu nggak cuma sen aja, sen kiri, sen kanan nyala dengan suara yang nggak terbiasa ya guys ya. Terus habis itu ditambahin lagi nih kan, standar sampingnya di sini juga nyala. Kenceng bener cuy, gak enak gue dilihatin. Aduh, maaf. So oke cuy, nah lanjut lagi nih guys. Nah by the way, tadi sampai ini nih cuy. Nah langsung aja, ini by the way tebel banget jadi guys ya. Nah, ini tebel banget, pasti dijamin empuknya kebangetan ini guys. Oke, langsung aja kita buka guys. Bukanya tinggal gini aja, terus habis itu ke kiri, tek. Udah kebuka, mantap. Nah, ini yang paling inovasi. Bukan inovasi ya guys, ini tuh luas. Ini 30 liter, bisa, nah ini helm full face. Bisa half face, bisa jadi half face, half face. Tapi belum dicoba nih helm full face apa, atau dua helm, atau belum dicoba. Dan yang paling keren ini guys, ini tuh ada apa ya, kayak inovasi gitu. Jadi kalau seandainya pentok sama helm itu bisa di nih, kayak ke dalam gitu, jadi biar nggak press banget gitu. Ini juga nih tuh, lihat tuh, mantap kan. Anjir, inovasi banget lah. Oke, gitu aja deh. Mantap cuy. Oke, ini ada unitnya di luar. Kita lihat nih guys. Ini ada
TVS yang lama 110 dan TVS 125 yang ini yang premium punya. Ini lagi di bandingkan sebelah-sebelahan ya guys ya. Wih, nanti kita bahas lah perbedaannya apa aja, tampangnya sih sama, sekilas hampir-hampir sama, cuma ini lebih kekinian banget. Oke guys, nah ini dia tampilannya kalau seadanya. Gua coba nih dudukin di TVS Calisto 125 nih cuy. Ini gua ini dulu guys. Nah, gua tingginya cuma 163 guys. 163 cm, bobotnya 69. Ini kalau seadanya duduk di TVS Calisto 125 itu gini guys, nyaman sih dapat. Kalau kakinya kayak gini. Nah, gini ya enggak jijit-jijit amat. Kaki bisa nampak, terus habis itu yang paling berkesan itu adalah ini ya guys. Ini empuk banget joknya. Ya, karena tebel banget sih cuy. Dengan perbandingan yang dengan TVS yang lama, ini lebih nyaman sih dapat ya. Apalagi dengan tambah lagi speedometernya yang lebih luas ya guys. Gimana cuy? Masuk nggak? Pasti tinggal ininya aja sih. Test ride di jalannya seperti apa. Tuh kan, wuih. Oke, masih belum bisa dites lagi guys. Sip. Lagi gontok-gontok kan guys. Soalnya ininya platnya tuh besi banget. Ini yang besi tuh ini. Ini besi ya guys ya. Ini juga besi. Tuh. Jadi first impresi looks-nya TVS Calisto 125 tuh seperti ini cuy. Dan kita belum bahas yang belakang ya cuy ya. Nah, tuh belakangnya tuh tampilannya seperti ini. Sekalian aja gue nyalain. Nah, lampunya sih seperti ini guys. Jadi sesuai selera sih. Kalau mayoritas, kalau mati-mati di Indonesia kan yang lebih lancip-lancip seperti itu. Ini kan looks-nya tuh membulat sih guys. Dan knalpotnya seperti ini ya. Aksen lagi krom-krom seperti ini guys. Banyak krom-kromnya sih. Mantap. Dan kipasnya dalamnya berwarna juga. Akhirnya TVS Calisto 125 ini dibanderol dengan harga yang basic. Yang basic itu warna standar itu dibanderol dengan harga 24.950 dan ini yang premium yellow sama yang brown satunya lagi itu dibanderol dengan harga 25.750 guys. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah worth it? Langsung aja. Tapi by the way ini belum bisa di test ride ya guys ya. Nanti unit test ride-nya masih menyusul, tapi first impression looks-nya seperti ini. Mantap lah guys. Oke, bagi teman-teman yang mau lihat yang di Bali, langsung aja mampir ke The Ride Shop Bali nih guys. Langsung cus biar bisa tahu, lihat detailnya dan merasakan sensasinya seperti apa. Nah, ini cuy, ini ada helm NHK Mark 1. Ini ada bro EPB channel. Ayo bukalah langsung. Dan body dari besi. Tuh, besi semuanya cuy. Kita buka, kita sekalian aja tes ya guys. Ini di sini ada lambangnya full face sih guys. Gak muat ternyata. Wah nggak muat cuy. Oh, oke, okay. Ternyata tidak muat ya. Tadi awalan saya pikir muat karena ada dua gambar untuk iya gambar full face. Full face. Oh iya mungkin. Ini kali kalau helm half face bisa kali ya? Kalau half face mungkin masuk ya. Coba half face. Ada helm half face kan? Jadi buat helm full face nggak bisa ya guys ya. Ini coba dipindah. Oh gini lah. Tetap nggak bisa cuy. Kita dicantolin dulu di sini. Wah nggak mau juga, nggak mau juga. Oh ini coba, kok pegang kok? Ini ada buntutnya ini loh. Spoilernya? Iya, sama dua-duanya ada tuh. Malah panjang itu. Tetap nggak bisa juga. Ternyata zonk guys. Bukan zonk sih. Harusnya ini half face, bukan full face. Kalau mau dua. Di sini saya logonya full face. Iya, logonya full face. Iya, half face. Nah, ini kalau
Alves kayak gini bisa kan masuk aja ya. Di sini masih longgar masih banget ya cuy. Alves, Bogo kayak gitu ya. Yo, eh. Mantap.